kita lumpuhkan perbezaan-perbezaan pendapat selama 50 tahun kita tak pernah berjamu selera bersama-sama, khususnya dalam majlis raya seumpama ini. Betul tuan-tuan? Betul. Tapi kali ini adalah suatu permulaan yang baik yang menandakan bahawa insyaAllah rahmat yang besar akan turun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kerana apa? Kerana kita perlu bersatu padu untuk menghadapi pihak lawan kita yang sekarang ini yang telah begitu berani untuk memperkotak-katikkan agama Islam, mempersendakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga cuba mencabar tentang hak-hak keistimewaan orang Melayu. Jadi orang Melayu Islam perlu bangkit. Kita perlu bersatu padu, melupakan perbezaan di antara kita. Perbezaan tentang furu' itu adalah rahmat. Tidak ada masalah. Hari ini kita berbeza pendapat. Cawangan-cawangan UMNO, cawangan-cawangan PAS, ya, kalau sama pendapat, dan tentu akan bawa lembang je hari ini. Hari ini semua kita akan makan lembang. Akan bawa kambing saja ini. Tapi oleh kerana kita beza pendapat tentang furu' ini, maka kita menjamu selera dengan pelbagai jenis juadah. Betul tuan-tuan? Ini adalah rahmat. Kita tidak berbeza tentang matlamat kita untuk menegakkan kalimatullahil ulia di muka bumi ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan bersatu padulah kamu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, dan jangan kita berpecah belah. Wa la tanaza'u fatafshalu wa tarhamu rihukum. Kalau kamu berpecah belah, kalau kamu berbalah, nescaya akan hilang kedaulatan dan kekuasaan kamu. Inilah yang berlaku sekarang ini tuan-tuan. Dahulunya pada PRU14 kita agak bertelingkah tentang beberapa perkara dan sukar untuk kita menyatupadukan idea. Tetapi untuk PRU15 ini, kekalahan kita yang dahulu insyaAllah akan menjadikan pengajaran cukup besar kepada kita. Kita semua akan bangkit, kita semua akan bersatu untuk perpaduan ummah. Bersedia tuan-tuan? InsyaAllah. Saya kalau bagi mikrofon ini satu jam saya tak lepas. Tapi saya tengok tuan-tuan nak makan, saya tak nak ganggu selera tuan-tuan. Jadi sekarang itu saja saya ucapkan selamat menjamu selera dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menyediakan makanan dan juga persiapan-persiapan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala yang cukup besar kepada tuan-tuan menyediakan makanan untuk umat pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.